Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Muhammad Rifaldi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya ingin mengulas kembali, menceritakan kembali novel karya Oka Rusmini yaitu Sagra. Di mana pada salah satu subbabnya pada cerita Kakus itu ia menceritakan ketika suaminya mulai menyetubuhinya. Oka Rusmini menuangkan rasa lewat kalimat yaitu dan kutipan tangan-tangannya yang kurus dan dipenuhi urat-urat yang menonjol mulai menyentuh kulitku. Hayang windi, aku seperti menari di atas bangkai. Lubang-lubang dipenuhi air, aku berkeringat. Aku terus bergerak, menari liar. Aku mulai berair, hayang windi aku mulai menjadi sungai. Ketika akar-akar tubuh laki-lakiku mulai bisa mengikuti arus tubuhku, aku melihat pementasan di tubuhku terus-terus. Senja hari di pesona desa murni, angin jantan menjebak pucuk-pucuk daun tebu hijau muda. Malaikat alfa itu pun turun ke wilayah tanpa petak, tanpa sayap. Kutipan Sajak Arif B. Setio. Makin kental suara itu, makin menggigit rohku yang layang widi. Hentikan ini. Sagra halaman 23 sampai 24. Pada cerita Sepotong Kaki dikisahkan oleh Oka Ida Putu Centaga, Nareswari yang memiliki sepotong kaki yang indah laksana Dewi Lakshmi. Semua mata laki akan mengupas habis tubuh dalam otak mereka, bersetubuh dengan selendang dan keliaran bau keringatnya. Centaga memiliki ibu yang bernama Jarob Budak. Ibunya sangat cantik juga cerita. Orang-orang sering bercerita bahwa Budak mampu meniduri 100 laki-laki dalam satu hari. Centaga membenci kabar burung itu yang membuat Centaga heran. Kata-kata itu disuarakan oleh perempuan. Jadi dari novel ini, Oka Rusmini menceritakan tentang seorang wanita dalam kehidupannya yang ia rasakan, dalam kehidupan yang dia rasakan maupun yang ia lihat kenyataannya. Sekian dari video tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.